Ya Rob, bisa Suf, kamu tidur, nggak malu. Engkau mengaku umatku, Suf, sedangkan aku memanggil-manggil umatku, ya ahlal Quran, wahai ahlul Quran, autiru, witir kalian semua. Fa illam tautiru, falaisa minni. Kalau kalian tidak witir, bukan dari golonganku. Kalau fakai ilmu nahul, ini lo nyocoknya, fa illam tautiru, palastu min, minni ay minna. Kalau kalian tidak witir, palastu, maka kalian lastum, tidak termasuk minna, dari golongan kami. Cuma redaksi yang beliau sampaikan itu, ya mungkin perlu sedikit diklarifikasi gitu. Orang tidak sholat witir tidak masuk dari golonganku, sabda Rasulullah SAW. Nah, bagaimana ini? Ya. Nah, berarti santri-santri kalau tidak sholat witir berarti tidak umat Nabi Muhammad ya? Berat juga ya? Ya memang hadisnya mengatakan apa? Ya ahlul Quran, autiru. Wahai ahlul Quran. Ahlul Quran ini bisa artinya umat Islam secara umum karena panduannya apa, domannya Al-Quran. Bisa jadi maksudnya adalah hamalatul Quran, orang yang hafal Quran. Awtiru, silakan witirlah. Malam yutir. Cuma redaksi yang beliau sampaikan itu, ya mungkin perlu sedikit diklarifikasi gitu. Nah, redaksi di video beliau itu, pailam tutiru. Kalau kalian lam tutiru, tidak witir, palaisamini, tidak masuk dari golonganku. Kalau fakai ilmu nahul, ini lo nyocoknya, fa ilam tu tiru, palastu min, minni ay minna. Kalau kalian tidak witir, palastu, maka kalian lastum, tidak termasuk minna, dari golongan kami. Redaksi yang lain, al witru hakun, witir itu adalah hakun. Nah, mazhab Hanafi mengatakan, ini witir itu wajib. Wah, harus wajib. Oh, mazhab Syafi'i selain mazhab itu kan enggak, yang wajib cuma hanya 5 kali aja sholat sehari semalam. Witir enggak. Imam Hanafi mengatakan harus karena Rasulullah selalu melakukannya. Bahkan Rasulullah mengatakan al-witru haqqun. Faman lam yutir, kalau tidak witir, siapa yang tidak witir, falaisa minna, enggak masuk golongan kami. Golongan kami maksudnya ya golongan umat Nabi besar Muhammad yang sempurna mengikuti ajaran Rasulullah. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang begitu. Udah coba sekarang itu dipertajam itu ada deh ya. Andika usunnati, pamalam ya'mal bisunnati palaisa minni. Nikah itu adalah sunahku. Kalau ndak nikah maka ndak masuk umatku, golonganku. Wah, ini repot nih yang ndak nikah nanti itu. Berarti bukan umat Nabi Muhammad ya. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Oh, ndak masuk golonganku, orang yang tidak baca Qur'an dengan pakai lagu. Kalau yang lurus-lurus ngajinya berarti tidak umat Nabi Muhammad dong itu. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ah, baru umat Nabi Muhammad. Kalau zalikal kitabu la raiba fi berarti tidak gitu.